Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi ya dengan kami di channel Rangses ya guys. Untuk kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pertunjukan ataupun hiburan lagi kepada Anda semua ya. Pertunjukan ataupun hiburan yang akan saya peragakan kali ini untuk Anda, yakni sebuah permainan klasik ataupun tradisional lama, yakni menggunakan dua buah karet gelang guys. Seperti apa permainannya? Sebelum lanjut ke video, kami ingatkan kepada Anda semua, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share di channel Rangses ya guys, agar Anda semua tidak ketinggalan tentang video terbaru dan video menarik lainnya tetap di channel kebanggaan kita bersama ini. Oke, baiklah langsung saja ya, bahan yang kita persiapkan tentunya 12 karet gelang ya. Ini karet gelang biasa ya, Anda dapat membelinya di mana-mana, bebas. Biasa untuk bungkus nasi ataupun untuk bermain anak-anak kecil itu. Ini permainannya seperti apa? Yakni saya akan mencoba mematahkan teori fisika, yakni benda padat menembus benda padat ya guys. Karet gelang sendiri kan merupakan sebuah benda padat. Saya akan coba menempelkannya seperti ini. Apakah nanti bisa melebur dan tembus? Jika berhasil, nanti dan siapa sudah mengetahui triknya, tolong tulis di kolom komentar ya guys. Sebenarnya ini trik lama, tapi saya akan mengemasnya kembali untuk Anda semua. Oke, langsung saja ya, kita mulai permainannya. Saya mempunyai 12 karet gelang ya, 12 karet gelang, satu warna kuning dan satu warna merah. Saya akan mencoba menembuskannya semacam ini. 1, 2, dan 3. Watch. Karet gelang bisa menyatu guys, bisa ya, menyatu ya. Ya. Karet gelang menyatu, masuk, melebur dan masuk ke dalam karet gelang yang satunya. Ini kalau dilepas bisa lagi, tapi harus dibacakan jampi-jampi ataupun mantra. Seperti apa? Kita coba. Bim salabim, ada garabah. Watch. Kita ulangi sekali lagi. Kita tiga. Once. Kebetulan berhasil masuk guys. Jadi sekali lagi saya akan memberikan triknya kepada Anda semua ya. Triknya semacam ini. Sebenarnya di sini saya sudah menyiapkan pengait nih, kelihatan ya. Di karet gelang ini kita siapkan sebuah jarum peniti ataupun jarum yang warnanya hitam, bisa juga menggunakan warna yang intinya gelap sesuai dengan background baju kita. Nanti efeknya biar tidak kelihatan ya. Ini jadi tadi sistemnya dikaitkan semacam ini guys. Kalau dari kejauhan seolah-olah sebenarnya ini hanya semacam ini. Dari kejauhan seolah-olah dia masuk ataupun menembus gelang karet gelang yang satunya. Terus untuk lepasnya kita pura-pura tali macam ini biar efeknya kelihatan. Nah, ya tariknya semacam ini, ya itu efeknya akan kelihatan jelas ya, semacam itu ya. Nih lihat, di sini saya sudah menaruhkan sebuah jarum. Ini fungsinya untuk mengait. Jadi pada saat kita ke belakang semacam ini, kita tempelkan semacam ini, penonton tidak akan lihat ya. Tapi usahakan karet gelang yang bagus ya. Ya, semacam ini. Ini kalau dari kejauhan sudut pandang sekitar 1 meteran ke belakang, itu pas seolah-olah ini akan menempel guys. Seolah-olah ini akan menempel ya itu. Seolah-olah menempel. Dan kalau melepasnya harus hati-hati semacam ini, dilepas. Ya, semacam itu. Oke, itulah sedikit trik yang dapat kami bagikan untuk Anda pada kesempatan kali ini ya. Ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari kami, Rangses.